Assalamualaikum, jumpa lagi di channel saya teman-teman. Terima kasih sudah nonton dan sudah mampir di channel saya ini ya teman-teman. Semoga kita selalu diberi kemudahan, kelancaran dan keberkahan rezeki yang melimpah untuk kita semua. Amin. Dan kali ini saya mau sedikit berbagi cara saya beberes, cara saya prepare packing-packing barang apa saja yang saya bawa tiap kali mau pulang kampung ya teman-teman. Kebetulan kami insya Allah mau pulang kampung lagi teman-teman. Masya Allah, soalnya di kampung kami mau ada kerabat yang nikahan, jadi sebisa mungkin kami pulang kampung teman-teman. Nah, yang pertama yang saya siapkan, yang saya tata-tata, yang saya packing-packing ialah baju dulu ya teman-teman. Ini saya bawa satu koper saja karena tidak terlalu lama ya di kampung, paling cuman 3-4 hari aja. Insyaallah satu koper ini cukup karena selain enggak terlalu lama di kampung tuh masih ada baju saya dan suami gitu teman-teman. Nah, ini untuk cara melipat bajunya saya menggunakan tips saya yang part 2 ya teman-teman. Soalnya saya lebih merasa yang part 2 itu lebih efektif, lebih cepat dan tidak ribet gitu teman-teman. Soalnya caranya tuh mudah banget teman-teman. Jadi kita tinggal ambil pakaian yang sudah kita lipat di lemari yang mau kita packing, kemudian langsung kita gulung-gulung, dan kalau sudah digulung langsung ditaruh di koper seperti ini ya teman-teman. Beda dengan cara atau tips saya yang part 1 itu, saya menggunakan tips melipat pakaian dengan cara dikunci atau lipat kunci pakaian. Nah, itu tuh kata saya agak ribet karena kita harus membuka pakaian yang sudah kita lipat sebelumnya. Nah, kalau dengan cara yang digulung-gulung seperti ini membuat waktu kita tuh lebih cepat, dan koper kita juga bisa muat banyak, sama kopernya kelihatan lebih rapi juga, tidak kalah rapinya dengan cara yang dilipat kunci. Cuman emang kalau misal dilipat kunci itu dia bisa lebih tipis banget, tapi itu sangat efektif kalau misal kita pakai saat si pakaian kita belum kita lipat sebelumnya. Dan kebetulan ini di koper saya juga ada untuk kunci koper ya teman-teman, jadi ini bisa membuat koper kita lebih aman kalau tidak ada yang tahu kode kita, tidak ada yang bisa buka. Lanjut, saya mau merapikan yang box-box buat food preparation saya biasanya ya teman-teman. Ini tuh sudah saya bersihkan dari kemarin, kemudian saya keringkan seperti ini di belakang, baru saya rapikan agar nanti saat saya tinggal pulang kampung itu rumah kelihatan rapi semuanya, dan saat mau saya gunakan lagi si boxnya kita bisa langsung ambil karena sudah rapi dan sudah bersih ya teman-teman. Jadi sebisa mungkin tiap mau pulang kampung tuh harus dicek ya teman-teman apa saja yang harus dirapikan. Lanjut lagi, ini saya mau prepare untuk perlengkapan mandi ya teman-teman. Ini tadi saya beli di warung, saya beli sabun batangan sama sampo renteng Pantene, karena di rumah itu sabunnya cair dan tempatnya besar, sama samponya juga agak besar tempatnya, jadi biar lebih ringkas itu saya beli aja untuk sabun batangan dan sampo. Kalau untuk yang pasta gigi, kemudian sikat gigi dan perlengkapan anak itu saya ambil di kamar mandi ya teman-teman, karena bentuknya kecil jadi bisa saya taruh di plastik perlengkapan mandi seperti ini. Kemudian yang tidak kalah pentingnya yang harus kita bawa kemanapun saat kita pergi ialah alat make up. Iya, ini adalah alat make up saya ya teman-teman. Saya tuh nggak banyak banget make upnya, yang penting sudah ada krim pagi, malam, kunci rambut dan deodoran. Ini sangat penting banget karena saya nggak pemakai parfum, sehingga harus wajib ada deodoran dimanapun dan kapanpun ya teman-teman. Sama lotion, iya. Udah pakai deodoran dan sudah pakai lotion itu sudah buat saya pede banget ya teman-teman. Kemudian ini saya mau bawa cadangan juga untuk bros dan jarum pentul. Siapa tahu di kampung susah nyarinya, jadi ini saya bawa aja 2 sama brosnya 1. Jadi nanti kita kalau misal butuh tidak usah cari lagi ya teman-teman. Dan ini langsung saya taruh di tempat make up, jadi supaya nanti kita mudah untuk nyarinya di mana.
Lanjut lagi sama saya harus bawa jam tangan ya teman-teman. Jangan lupa kita bawa jam tangan. Ini tuh jam tangan saya dan suami, cuman ada dua macam aja, warnanya hitam putih juga. Jadi ini sangat warna yang netral, bisa untuk pakaian model apapun. Cuman untuk kali ini yang saya pakai ialah warna hitam. Jadi saat nanti OTW saya menggunakan warna hitam ya. Untuk yang warna putih saya masukkan di tas make up. Dan kalau sudah rapi seperti ini, mau langsung saya simpan di tote bag ya teman-teman. Jadi ini nanti tinggal kita angkat dan kita taruh di bagasi mobil. Kemudian ini saya mau bebenah, saya mau mempersiapkan untuk susu anak. Iya, kebetulan susu anak saya itu di kotaknya tinggal sedikit, jadi ini saya mau bawa utuh satu kardus nanti biar dibuka di kampung kalau kehabisan ya teman-teman. Soalnya alhamdulillah tuh sudah di Bebelak 4 dan di Indomaret atau di market mana itu agak susah ya teman-teman. Dan ini saya tuh belinya online di Shopee, jadi harus bawa stok agar nanti di kampung lebih aman kalau misal kehabisan. Lanjut, ini saya nanti bawa beras ya teman-teman. Jadi nanti rencananya itu saat kondangan di kampung saya mau bawa beras. Dan saya sudah izin sama suami, alhamdulillah diizinin. Sama saya tambahin dengan gula, gula pasir. Ini beras dan gulanya ialah sponsor by Denso ya teman-teman. Ini suami saya tuh tiap bulan beli di koperasi tempat kerjanya gitu teman-teman, katanya tuh lebih miring gitu harganya. Iya sih, biasanya kalau koperasi karyawan tuh lebih miring ya teman-teman. Jadi alhamdulillah masih ada stok, jadi akhirnya saya bawa untuk undangan. Nanti untuk yang di rumah bisa beli lagi. Semoga, terima kasih untuk suami sudah diizinin bawa bawa beras dan gula. Semoga suami dimudahkan dan dilancarkan rezekinya ya, amin. Semangat kerjanya juga untuk suami saya. Nah, ini sudah siap, sudah saya taruh di tote bag juga dan langsung saya tata di depan ya teman-teman. Jadi nanti biar yang nata di bagasi itu suami. Soalnya tuh saya dan suami itu kadang lebih rapi suami teman-teman. Jadi saya lebih suka kalau untuk hasil akhirnya itu nanti dicek lagi sama suami, dirapi-rapikan, dikasih tahu begini begitu. Dan nanti akhirnya pun yang merapikan di endingnya emang suami saya. Saya tinggal mempersiapkan seperti ini aja. Lanjut, ini saya prepare untuk bawa sepatu juga ya teman-teman, karena kemarin itu sepatunya dikeluarkan dari mobil yang biasanya emang standby di mobil. Nah, ini harus saya siapkan juga agar tidak kelupaan, tidak ketinggalan. Sama untuk perlengkapan minum anak saya untuk susunya, ini yang susu di boxnya tinggal sedikit ya teman-teman. Jadi emang harus bawa yang satu kardus sama gelas dan sendok agar nanti di kampung saya tidak bingung takaran airnya harus berapa dan gelasnya berapa. Nah, lanjut lagi, ini saya mau bungkus kado ya teman-teman, karena kebetulan selain mau ke kondangan nikahan itu pas berbarengan juga ada kerabat yang habis lahiran. Jadi sekalian nanti mau ke rumah kerabat yang habis lahiran buat jenguk dedek bayi. Nah, untuk isi kadonya ini udah saya tata sebelumnya, jadi ini saya tinggal merapikan yang bagian atasnya seperti ini ya teman-teman. Dedek bayi boleh? Boleh. Dan ini mau saya bentuk seperti ini aja, karena saya juga bukan termasuk yang pintar banget buat bungkus kado. Jadi ini sebisa saya bentuk kipas seperti ini. Masya Allah banget ya teman-teman, saat kita pulang kampung dan kita bisa bersilaturahmi, kita bisa ketemu dengan beberapa kerabat kita, saudara kita, teman-teman kita di kampung, itu rasanya tuh happy banget, ada rasa tersendiri. Dan semoga silaturahmi kami, kita bisa selalu terjaga meskipun jarak memisahkan kita ya.
karena kebetulan keluarga kami itu semuanya ada di kampung ya teman-teman. Nah, saat berkumpul ya, saat ada momen seperti ini, dan semoga kami bisa selalu pulang kampung saat ada momen mengharuskan kita harus pulang kampung. Semoga dimudahkan rezekinya ya suami dan saya, amin. Nah, selanjutnya setelah selesai beberes perlengkapan barang-barang yang harus saya bawa nanti, ini nanti saya mau nyetrika dulu teman-teman. Soalnya tadi itu habis ambil jemuran, itu saya taruh di sini dan saya tinggal buat packing-packing. Begitupun setelah selesai nyetrika, nanti saya mau lanjut untuk beres-beres tempat mainan anak saya. Soalnya nanti insya Allah kami tuh OTW-nya jam 3 pagi ya teman-teman. Minta doanya ya teman-teman, semoga kami selalu diberi kemudahan dan kelancaran dan bisa selamat sampai tujuan, amin. Terima kasih sudah nonton videonya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.